إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر المسلمين الإخوة والأخوات في الدين أعزكم الله الحمد لله kembali kita di pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memujinya dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmatnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan hidayahnya kepada kita untuk mengenal jalan yang hak di tengah-tengah umat yang berada di agama yang penuh dengan fitnah, fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, fitnah harta, fitnah dunia dan berbagai macam fitnah-fitnah yang lainnya yang tentu saja sangat berpotensi untuk menjerumuskan dan memalingkan seorang muslim dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dengan pertolongannya, kalau bukan dengan taufik, kalau bukan dengan keteguhan darinya, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa selamat dari dahsyatnya fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh syaitan yang menunggangi hawa nafsu manusia untuk menyerumuskan mereka dan memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Nasihat untuk menjadi pribadi yang zuhud tentu adalah nasihat yang mesti sering disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Tentu saja mereka itu menginginkan balasan kemuliaan yang kekal abadi di akhirat nanti. Inilah ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan target utamanya adalah meraih keutamaan di dunia, meraih balasan sebaik-baiknya yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di surga nanti bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Nasihat untuk menjadi pribadi yang zuhud mesti sering disampaikan mengingat banyaknya fitnah-fitnah di akhir zaman. Mengingat banyaknya cobaan-cobaan yang menimpa setiap manusia, khususnya atau terlebih lagi orang-orang yang kehidupannya dekat dengan glamournya dunia, dekat dengan perhiasan dan kemewahan dunia, maka tentu beriman yang mengetahui tentang hakikat pentingnya menjaga keteguhan iman dan mengetahui bagaimana lemahnya hati manusia serta kuatnya pengaruh fitnah dalam melemahkan hati manusia, apalagi didukung dengan hawa nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan, maka tentu saja ini adalah perkara yang menjadi perhatian bagi setiap manusia. Apalagi orang-orang yang beriman mengetahui persis makna peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang dunia dan bagaimana pengaruhnya dan bagaimana fitnahnya dalam menjerumuskan manusia, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu memiliki fitnah, memiliki cobaan yang akan mengguncangkan keimanan mereka, dan fitnah yang akan menimpa umatku atau yang akan menjerumuskan umatku adalah fitnah dalam masalah harta. Tidak asing juga bagi kita semua hadis sahih yang lainnya yang sangat terkenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bagaimana fitnah dunia
besar pengaruhnya fitnah dunia dalam merusak, bukan merusak tubuh manusia atau harta, tapi bahkan merusak agama mereka, sesuatu yang paling berharga yang seharusnya mereka pertahankan di dunia ini agar selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i lil mali wal jahi lidinihi." "Ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i alal mali wal jahi lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala kelaparan. Ingat, dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada ghanam, kepada kambing-kambing, kerusakan yang ditimbulkan oleh serigala ini kepada kambing-kambing tersebut tidaklah lebih besar daripada kerusakan dua ambisi manusia terhadap harta dan kedudukan duniawi dalam hal merusak agama mereka. Subhanallah, siapakah yang lebih bagus peringatannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang paling paham tentang sesuatu yang paling mengancam agama seseorang melebihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang pengaruh kerusakan yang ditimbulkan dari ambisi seseorang untuk menghimpun harta dan untuk mengejar kedudukan duniawi dalam hal merusak agama, maka pantas orang-orang yang beriman menyadari hal ini dan waspada, kemudian tidak percaya diri atau merasa bisa menjamin diri sendiri dalam menghadapi fitnah harta dengan mengatakan, "Ah, yang penting saya kan berusaha untuk tetap ngaji, yang penting kan saya berusaha untuk tetap doa kepada Allah Subhanahu wa taala." Memang ini kebaikan, memang ini merupakan jalan yang terpuji, tetapi sikap seseorang yang selalu terlalu mempercayai dirinya, seolah-olah dia merasa dirinya kuat, yang dari sini akan masuk tipu daya syaitan, ini jelas merupakan malapetaka yang besar bagi manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berlindung dari sikap ini dalam sebuah doa beliau yang terdapat dalam hadis yang sahih, "Wala takilni ila nafsi tarfata ainin." Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada kemampuan diriku sendiri, meskipun cuma sekejap mata. Maka orang-orang yang beriman, yang mengetahui bahwa hidayah itu, taufik itu adalah di tangan Allah, bukan karena kemampuan manusia, mestinya mereka tidak akan bersikap meremehkan masalah-masalah yang dinyatakan sebagai fitnah yang besar dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti fitnah dunia ini. Sebagaimana fitnah dunia ini, artinya kalau kita membahas atau membicarakan, mana juga nasihat yang saya pernah sampaikan, bagaimana memanfaatkan harta untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau juga yang sering disampaikan alhamdulillah oleh para ustaz kita, para ustaz yang memberi nasihat dalam masalah harta, yang mana harta itu tidak dicela secara zatnya, yang dicela adalah kalau orang berambisi berlebihan mengejarnya. Ini kemiskinan dan kekayaan tidak dicela secara zatnya dan tidak dipuji secara zatnya, maka orang yang beriman pun bisa kaya atau mengusahakan usaha yang akan menjadikan dirinya dikatakan kaya dalam kehidupannya. Tapi bukan berarti dengan ini timbul kesalahpahaman, salah menyimpulkan dari sebagian orang dengan mengatakan, "Sudah kalau begitu, selama orang yang kaya juga bisa bertakwa atau bisa berbuat kebaikan, bahkan bisa banyak mengumpulkan pahala-pahala yang besar, maka sudah, saya kalau begitu memilih hidup yang kaya saja. Saya mulai sekarang mengejar harta saja." Ini jelas kesimpulan yang keliru. Ini jelas tidak benar. Ini jelas merupakan pendapat yang sama sekali tidak ditujukan atau tidak dimaksudkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang keutamaannya orang yang memiliki harta yang kemudian bersedekah dan menginfakannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Fitnah dunia demikian besar,
Fitnah harta demikian besar, harusnya kita menghindarkan diri. Harusnya kita tidak mencari-carinya. Justru tanda-tanda orang yang beriman adalah takut terhadap fitnah. Takut terhadap fitnah. Bagaimana mungkin kalau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disifati sebagai satu keutamaan besar yang ada pada diri mereka adalah zuhud dalam kehidupan di dunia. Sebagaimana ucapannya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di hadapan para tabi'in, innakum atwalu salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdala minkum. Kalian ini salatnya lebih panjang, ibadahnya lebih banyak kesungguhannya dibandingkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka lebih utama dibandingkan kalian. Maka ditanya, bi ayyi syai'in, karena apa mereka bisa mencapai keutamaan tersebut? Maka beliau mengatakan, li'annahum kanu azhada minkum fid dunya wa arghaba fil akhirah. Karena mereka itu lebih zuhud dalam kehidupan di dunia dan lebih semangat mengejar akhirat. Nah, bagaimana mungkin dikatakan orang yang bertakwa mengikuti manhaj salaf kalau kemudian dia menjadikan targetnya mengejar dunia, mengumpulkan harta dengan alasan orang yang kaya pun juga ternyata bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ini namanya menantang resiko? Bukankah yang dimaksud yang harusnya difahami kesimpulan dari penjelasan tentang para ulama bahwa orang yang kaya yang bersyukur itu keutamaannya besar sebagaimana orang miskin yang bersabar? Yang dimaksudkan dengan mereka di sini adalah bahwa kita tidak boleh mencela manusia hanya semata-mata kita melihat zatnya dia ini orang kaya. Karena kaya atau miskin itu bukan sesuatu yang bukan merupakan kemampuan manusia untuk memilih. Semua adalah ketentuan dan rezeki pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya manusia dia meminta kepada Allah yang terbaik. Kalau dia telah mengetahui dengan yakin ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnahnya harta, seperti yang saya bacakan tadi juga bagaimana pengaruhnya dalam merusak agama. Bagaimana harta itu tidak pernah membuat manusia itu puas. Cukuplah dengan apa ini, bagaimanapun harta yang dimilikinya, maka dia tidak pernah puas, dan ini cukup sebagai bentuk penghinaan, sebagai bentuk azab bagi dirinya, karena dia tidak akan pernah pudar ambisinya untuk mengejar harta tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Lau kana libni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahuma salisan." Seandainya seorang anak manusia memiliki dua lembah penuh yang berisi emas, yang berisi uang, berisi harta, maka dia pasti akan mencari lembah yang ketiga. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sudah menunjukkan satu bentuk penderitaan yang didapatkan oleh orang yang ambisi mengejar harta, bahwa dia tidak pernah puas. Dia tidak pernah terhenti untuk mengejarnya. Makanya kata beliau, "Lihubbi dunya salatu afat." Orang yang mencintai dunia, berambisi mengejar dunia, itu tidak lepas dari tiga penderitaan yang dirasakannya. Pertama, ta'abun da'im. Pertama, amun lazim. Kekalutan pikiran yang itu menyertainya. Yang kedua, ta'abun da'im. Kepayahan, keletihan. Tidak pernah terhenti. Dan yang ketiga, hasun latang qadhi. Yang terakhir, penyesalan yang tidak akan ada habisnya. Ini cukup sudah merupakan azab bagi mereka. Sampai-sampai kalau seandainya ada yang bertanya, kenapa sebagian dari orang-orang yang kaya kita lihat hidupnya kok kayaknya tidak merasakan penderitaan tersebut? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, laula sakratu hubbi dunya, kalau bukan karena mabuknya cinta kepada dunia yang menimpa mereka, maka niscaya mereka akan merasakan secara nyata penderitaan dalam hidupnya di dunia akibat dari cinta yang berlebihan kepada harta, akibat fitnah dunia yang menimpa mereka, harta dan kedudukan. Jadi mabuk mereka, sebagian dari mereka mabuk, dan antum tahu sendiri, orang yang mabuk dia tidak akan merasakan sakit. Tapi coba kalau hilang mabuknya, maka dia akan menggeletar-geletar, merasakan siksaan dan penderitaan yang menimpa dirinya. Nah, ini keadaannya. Nah, orang yang mengetahui ini fitnahnya demikian besar, bagaimana mungkin dia berani untuk menantang risiko tersebut? Jadi maksudnya penjelasan para ulama sewaktu menuduhkan masalah ini adalah manusia itu, dia meminta kepada Allah supaya diberikan yang terbaik. Supaya diberikan sesuai dengan apa yang Allah ketahui tentang dirinya. Dia mampu hadapi keadaan tersebut. Kalau diberikan kekayaan, maka dia minta supaya Allah mudahkan dia mensyukuri
dan manfaatkan kekayaan tersebut di jalan Allah. Kalau dia diberikan yang sebaliknya, maka dia minta kepada Allah supaya diberikan kesabaran dalam menghadapi kemiskinan tersebut. Harusnya ini yang difahami. Bukan kemudian timbul pikiran, ah kalau begitu ya ini hawa nafsu bermain. Ah kalau begitu selama dua-duanya juga tidak dicela, ya sudah saya milih jadi orang kaya saja. Nah ini jelas tidak benar. Tidak mungkin orang yang beriman akan mengatakan demikian. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam ucapannya yang lain yang juga terkenal, beliau pernah mengatakan, Man aradal akhirata adarra bid dunia, wa man aradal dunia adarra bil akhirah. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia pasti akan memudaratkan, merusak dunianya. Sebagaimana barang siapa orang yang menginginkan dunia, maka dia pasti akan merusak akhiratnya. Tidak akan mungkin berkumpul dua hal tersebut, cinta kepada dunia, cinta kepada akhirat. Jadi ini yang ingin saya simpulkan di sini, supaya bukan berarti penjelasan kita mengenai mendudukan masalah kekayaan yang tidak dicela secara zatnya, kemiskinan juga yang tidak dipuji secara zatnya, ini menjadikan terlena orang-orang yang diberikan kemewahan hidup untuk kemudian dia merasa, ah sudah yang penting saya bersedekah, saya seperti ini cukup. Maka ini tidak benar. Fitnah dunia itu bukan cuma kita katakan hilang dari diri seseorang karena dia rajin bersedekah. Belum tentu. Kalau fitnah dunia itu, apa ini seperti digambarkan oleh para ulama, ciri-cirinya orang-orang yang zuhud dalam kehidupan di dunia yang tidak terkena fitnah dunia, itu seperti yang digambarkan misalnya oleh Ibnu Mas'ud, apa ini oleh Ibnu Rajab Al-Hambali sewaktu menjelaskan ucapannya sebagian dari ulama salaf yang mengatakan, laisatiz zahadatu fid dunya bitahrimil halal wala biidha'atil mal. Bukanlah yang namanya zuhud dalam kehidupan di dunia dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bukan dengan menyia-nyiakan harta. Walakinna zahadatu fid dunya, akan tetapi yang namanya zuhud dalam kehidupan di dunia, ay yakuna bima fi yadillahi awsaku indaka mimma fi yadik, yaitu dengan cara engkau menjadikan apa-apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih kamu percaya, lebih kamu yakini kebaikannya, lebih kamu kejar daripada apa yang ada di tanganmu. Ini di antara ciri-cirinya. Jadi dari kesimpulan ucapan yang panjang ini disimpulkan oleh para ulama, kita lihat ciri-cirinya orang yang zuhud dalam kehidupan di dunia. Bukan dengan pertama mengharamkan hal-hal yang dihalalkan. Sebaliknya juga bukan menghalalkan apa-apa yang diharamkan. Nah sekarang banyak kenyataannya. Orang-orang yang sudah terjerumus ke dalam kehidupan dunia tidak memikirkan lagi halal dan haram. Ini yang pertama. Kalau ini sudah selamat, masuk kepada yang kedua. Bukan juga dengan menyia-nyiakan harta. Menghambur-hamburkan harta secara berlebihan. Ada orang-orang yang mereka itu merasa yang penting perkara itu adalah perkara yang halal, maka diperbolehkan menggunakan sesukanya. Ini keliru. Ini jelas tidak benar. Kita harus ingat ada hawa nafsu yang harus kita latih dan kita tundukkan. Dan kita harus ingat di antara sifatnya orang yang bertakwa diterangkan oleh para ulama adalah terkadang mereka itu meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya la ba'sa bihi, tidak mengapa, karena khawatir terjerumus ke dalam perkara yang mendatangkan masalah kepada keimanannya. Yaitu ayyatruka ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sa. Ini disebutkan dalam hadis, tapi ini hadisnya lemah. Oleh karena itu ini dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu di antara ciri-cirinya orang yang sempurna ketakwaannya. Terkadang dia meninggalkan perkara yang secara hukum asalnya boleh-boleh saja, tapi dia khawatir kalau dia berlebihan itu akan menimbulkan masalah pada agamanya. Jadi menggunakan harta pun kita harus lihat. Jangan kita manjakan nafsu kita dengannya. Jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai melebihi dari batas hajat dan kebutuhan manusia. Saya pernah ingatkan ucapannya, apa ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu mengingatkan berapa orang sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka keluar dalam keadaan kelaparan kemudian diberi makan oleh salah seorang sahabat, beliau bersabda, wallahi la tus'alunna an hadzal na'imi yaumal qiyamah. Demi Allah, sungguh-sungguh kalian akan ditanyakan tentang nikmat yang kalian rasakan saat ini pada hari kiamat. Nikmat yang mereka rasakan waktu itu adalah makan ketika lapar. Subhanallah, sangat wajar.
sangat wajar, tidak berlebihan, tapi juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat al-shadiqina an sidqihim. Supaya orang-orang yang supaya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang yang jujur tentang kejujuran mereka. Subhanallah, kalau orang yang jujur saja ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang yang dusta? Kalau orang-orang yang zuhud saja nanti akan masih dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang boros, orang-orang yang berlebihan? Kalau orang-orang yang bertakwa saja mereka akan masih ditanya di hadapan Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang selalu menyimpang dan melanggar aturannya, waliyadu billah? Hendaknya kita perhatikan, kadang-kadang manusia dalam memilih beli sebuah fasilitas tidak menyadari bahwa dia itu berlebihan. Dia cuma berpatokan, yang penting kan ini harta halal, saya mau beli yang harga bagaimana saja terserah. Yang penting harta yang saya gunakan halal, jual belinya juga halal. Kita katakan secara hukum asal memang tidak ada masalah. Tapi kalau kita bandingkan atau kita gandengkan dengan masalah upaya menundukkan hawa nafsu, kemudian kemanfaatan harta tersebut, seandainya kita bisa membeli fasilitas yang sederhana, barang yang sederhana yang sesuai kebutuhan kita, lebihnya kita gunakan untuk bersedekah atau untuk kepentingan yang lainnya, yang untuk bersedekah di jalan Allah, apakah itu bukan lebih bagus? Atau mungkin terkadang itu merupakan kewajiban bagi kita. Kalau ada di antara saudara-saudara kita yang misalnya mereka kekurangan atau membutuhkan pertolongan, yang kemudian tidak kita salurkan kepada mereka, tapi kita gunakan untuk membeli apa yang kita butuhkan secara berlebihan, melebihi dari kadar kebutuhan dan hajatnya kita masing-masing. Ini perlu dipikirkan. Ini juga termasuk dari tanda-tanda orang yang tidak cinta kepada dunia. Kemudian ayyakuna bima fi yadillahi awsat mimma fi yadi. Ciri-cirinya orang yang zuhud, meskipun dia memiliki harta, itu dia lebih percaya dengan balasan di sisi Allah, lebih mengejar dan bersemangat mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang ada dalam di tangannya, harta yang dimilikinya. Sehingga kalaupun harta itu digenggam oleh tangannya, tapi tidak masuk dalam hatinya. Ini ciri-cirinya mereka. Nah, ini jarang yang ada dalam diri kita. Banyak di antara kita yang harta kita itu benar-benar menjadikan sesuatu yang kita yakini. Bahkan di antara sebagian orang-orang yang diberikan harta, dia merasa mulia dengan hartanya, sehingga kalau dia menampakkan dirinya sebagai orang yang berharta dalam penampilannya, dia lebih merasa pede dan bangga. Meskipun di kalangan orang-orang yang di situ kita kenal dengan menghidupkan pengajian ilmu, pengajian sunnah, tetap dia tetap membawa perasaan bangga dengan harta yang dimilikinya. Sehingga dalam pergaulan pun dia memilih orang-orang yang kira-kira berharta itu yang didekatinya. Dia meremehkan orang-orang yang tidak punya harta hanya karena ketidakadaannya, meskipun agamanya baik. Ini adalah termasuk di antara tanda-tanda orang-orang yang masih merasa lebih yakin terhadap harta yang dimilikinya. Belum lagi dalam hubungannya semangat mengejar balasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-cirinya juga adalah ketika terjadi musibah yang berhubungan dengan harta, bagaimana reaksi manusia tersebut? Kalau hartanya yang hilang, penghasilannya berkurang, keuntungannya ada yang kurang sedikit, kerisauannya dan pikirannya, penyesalannya serta upayanya nanti untuk mengatur strategi supaya tidak terjadi kerugian tersebut, itu luar biasa dicurahkan waktu dan tenaganya. Tapi kalau agamanya yang berkurang, pengajiannya yang tidak dihadiri, murojaahnya terhadap Al-Quran atau zikir yang terlupakan, amalan-amalan sunnah yang biasa dikerjakannya yang kemudian tidak terlaksana, apa yang terjadi dengan dirinya? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, kayak tidak ada yang hilang dari dirinya. Ini bagaimana dikatakan zuhud orang yang seperti ini? Jelas harta masih mendominasi dirinya. Jelas cinta kepada dunia masih menguasai hatinya. Terbukti ketika hilang dunianya, dia merasakan kehilangan yang sangat besar. Dan ketika agamanya yang berkurang, hal-hal yang berhubungan dengan keimanannya, pengajiannya, ilmunya, kajian-kajian yang rutin diadakannya, amalan-amalan sunnah yang dikerjakannya berkurang, dia tidak merasakan apa-apa kecuali biasa-biasa saja. Nah, ini harusnya disadari oleh orang-orang yang beriman untuk menyadari demikian besarnya dominasi fitnah dunia terhadap diri manusia. Sifat asalnya manusia, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun.
Kebanyakan manusia hanya mengetahui yang lahir, yang nampak, yang kelihatan apa ini glamour dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka kebanyakannya lalai dari mengejar kenikmatan di akhirat nanti. Nah, oleh karena itulah ini sekali lagi yang dimaksud dengan nasihat para ulama tadi adalah supaya manusia itu masing-masing ridho dengan ketentuan yang Allah berlakukan bagi dirinya. Bukan kemudian membuat dia berani menentang fitnah, berani merasa percaya diri, berani untuk menghadapi sesuatu yang jelas-jelas ditegur atau dinyatakan besarnya kerusakannya terhadap agama oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya gambarannya orang-orang yang memiliki sifat zuhud di antaranya adalah seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, hadis yang sangat terkenal juga hadis ini. Mangkanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainihi wa farraqa alaihi amrahu wa lam ya'tihi minad dunya kama kutiba lahu wa mangkanatil akhiratu niyyatahu ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'a al-ismahu wa atathu dunya wa hiya ragima. Barang siapa yang menjadi dunia sebagai tujuan atau ambisi besar target utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan selalu kemiskinan, merasa tidak cukup di hadapannya, dan akan mencerai-beraikan urusannya, hatinya hancur rusak, jiwanya selalu terpisah dalam keburukan, urusan-urusan agama dan urusan-urusan dunianya tidak akan pernah terselesaikan. Ini merupakan azab yang besar yang disebutkan dalam hadis ini. Wa farraqa alaihi amrahu, dan Allah akan mencerai-beraikan urusannya, padahal dunia itu tidak akan didapatkannya kecuali sesuai dengan ketentuan yang telah Allah bagikan untuknya. Tapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai target utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kecukupan selalu dalam hatinya, dan Allah akan menghimpun memudahkan segala urusannya. Dan wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan ketika dunia datang di hadapannya, dunia itu dalam keadaan rendah, tidak mempengaruhinya atau tidak menjadikannya sebagai buatnya menjadi hamba atau budak daripada dunia itu. Justru dunia yang rendah di hadapannya. Nah, orang yang seperti ini keadaannya jelas-jelas dia tidak akan ragu menginfakkan sebesar apapun hartanya ketika dunia itu datang dalam keadaan rendah di hadapannya. Inilah yang kita dapati sifatnya dari orang-orang yang memiliki harta, dari kalangan sahabat dan para ulama salaf yang mengikuti jalan mereka. Maka oleh karena itu, ini sifat yang harusnya orang-orang yang diberikan kelebihan dunia mengoreksi dirinya dalam masalah ini. Apakah dunia benar-benar sudah bisa tidak menjadi, atau apa benar-benar di hadapannya menjadi sesuatu yang hina, dalam artian dia lebih mengharapkan dan lebih percaya terhadap balasan dari Allah Subhanahu wa taala daripada harta yang dimilikinya. Memang sekali lagi, seperti yang kita Anas sudah jelaskan berkali-kali, dan alhamdulillah kita semua sudah paham insya Allah, tidak mesti orang yang zuhud itu orang miskin. Dan pembahasan ini sama sekali bukan merupakan celaan bagi orang-orang yang telah diberikan takdir atau diberikan pembagian rezeki yang berlebihan. Cuman yang dimaksud di sini adalah ambisi dari sebagian orang-orang yang memang memiliki kecintaan kepada dunia secara berlebihan, untuk menjadikan dalil-dalil tadi agar sesuai dengan keinginannya untuk berambisi mengejar harta, atau merupakan menjadi dukungan bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk kemudian dia merasa tinggi dengan hartanya, bukan lagi menjadikan agama atau keimanan sebagai ukuran kemuliaan bagi manusia. Berkali-kali saya mengulangi ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala waktu ditanya, ayu syai'in az-zuhdu fid dunya, apakah arti zuhud dalam kehidupan di dunia? Beliau mengatakan, man idza asbaha qala la umsi. Orang yang zuhud di dunia itu adalah orang yang ketika dia berada di waktu pagi, dia mengatakan, aku khawatir tidak akan mencapai waktu sore lagi. Subhanallah, hartanya banyak, tapi persiapannya untuk selalu mempersiapkan kematian, itu perkara yang menunjukkan kepada dia tidak tergantung kepada dunianya. Nah, siapa di antara kita yang sudah bisa memiliki perasaan tersebut? Memang ayyuhal ikhwatu fillah, mungkin sebagian dari kita akan ada yang mengatakan,
Nah, bukankah kita juga dalam kehidupan butuh untuk mengurus urusan dunia kita? Bukankah juga kehidupan manusia itu harus menyelenggarakan kehidupan mereka, mencari nafkah, kemudian juga berbuat di bidang-bidang yang lainnya, bukan cuma masalah agama saja. Bagaimana kalau misalnya kita bahas dalam masalah fikih, mungkin kita akan dengar penjelasan yang ini, penjelasan tidak ada masalah. Semua orang itu harus jadi agamawan, semua orang itu harus jadi orang yang berilmu, tidak semua orang itu harus jadi ustaz, tidak semua orang itu harus bisa baca kitab. Ada juga yang tetap menekuni hal-hal yang merupakan pekerjaannya secara duniawi, ada yang menekuninya, membidanginya, kemudian dia memberi manfaat kepada manusia dalam masalah tersebut. Kita katakan ini benar dan tidak ada masalah. Cuman, apakah kita tidak pikirkan pada saat yang bersamaan tentang besarnya fitnah di akhir zaman? Saat ini kita lihat, jalan yang paling dekat kepada ridha Allah tidak lain adalah jalan untuk membawa kepada surga, kepada ridha Allah adalah jalan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, Ibnu Qayyim mengatakan, al-ilmu aqrabu turuqi ila a'zamil ladzat. Ilmu itu adalah jalan pintas yang terdekat untuk mencapai kelezatan dan kemuliaan yang besar dalam agama. Dengan ilmu kita akan sempurnakan iman kita, sempurnakan tauhid kita, kita dan seterusnya. Sekarang lihat, ilmu demikian agungnya. Bersamaan dengan itu, lihatlah keadaannya penuntut ilmu zaman sekarang. Apakah sudah kita dapatkan? Kebanyakan di antara mereka yang ada saat ini, yang menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang akhlaknya bagus, imannya benar dan seterusnya. Jawabannya, kalaupun kita dapati, maka tidak kita katakan sebagai yang terbanyak. Sangat sedikit bahkan yang kita dapati benar-benar mengamalkan ilmunya, benar-benar contoh ilmu yang bermanfaat terwujud dalam diri mereka. Ini insya Allah bukan salah ilmu yang mereka pelajari. Alhamdulillah kita mengenal manhaj salaf. Tapi karena besarnya fitnah di akhir zaman. Nah, kalau orang-orang yang menuntut ilmu saja, memfokuskan diri dengan ilmu saja, perbaikan dalam iman dan akhlak mereka belum begitu besar karena fitnah mereka hadapi lebih besar. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang jauh dari ilmu? Makanya waktu kita membicarakan tentang satu masalah, kita harus lihat. Mungkin dari segi fikih ini boleh dilakukan. Tapi lihat kondisinya bagaimana saat ini. Kalau misalnya kita suruh seorang, ya silakan antum belajar ilmu-ilmu yang umum. Yang penting antum sambil ngaji. Tidak salah dan tidak ada yang menyalahkan ucapan ini. Tetapi kalau kita lihat, subhanallah, dengan dia memfokuskan diri dengan ilmu agama, mungkin penyakit hatinya belum bisa disembuhkan secara total. Karena kehidupan lingkungannya yang penuh dengan fitnah, kemudian kerusakan-kerusakan yang ada dalam hatinya di masa lalu yang belum lagi dibereskan. Bagaimana kalau kita dengar nasihat yang terkenal dari siapa? Sufyan Tsauri. Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Mas'ud Ats-Tsauri, ulama tabi'ut tabi'in yang terkenal. Sewaktu memperingatkan jahat murid-muridnya, masih zamannya tabi'ut tabi'in, dekat dengan zaman kenabian generasi yang utama dari salah satu. Beliau menasihati apa dalam nasihat yang tertulis? Amma ba'du, fa innakum fi zamanin kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwaduna ayudrikuhu. Ketahuilah bahwa saat ini kalian hidup di zaman yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah untuk mencapai zaman tersebut. Siapa yang berlindung? Para sahabat yang demikian kuat imannya, sempurna ilmunya, kuat ketakwaannya kepada Allah, berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zaman tabi'in. Ini sahabat. Bagaimana imannya kita? Nah, orang-orang yang sempurna imannya begini sikapnya. Mereka tidak berani menantang-nantang fitnah. Karena mereka mengetahui besarnya akibat fitnah, sedangkan hati manusia itu lemah. Nafsu manusia itu begitu kuat dan begitu sulit untuk ditundukkan. Nah, kalau kita bicara di zamannya para sahabat, zamannya para orang-orang yang ilmu dalam thalabul ilminya, sumber-sumber ilmu yang bermanfaat banyak, fitnah kurang,
kita akan dikatakan ya orang yang ingin sambil apa ini melakukan hal-hal ini dia bagi dua lah, fokuskan untuk pekerjaan, kadang-kadang menuntut ilmu ya nggak apa-apa. Tapi di zaman kita katakan seperti itu, cukup antum ngaji seminggu sekali, kemudian 6 hari antum sibukkan dengan bekerja tidak mengapa. Subhanallah. Apakah orang yang mengatakan seperti ini tidak menyadari bahwa fitnah yang ada dalam diri manusia, dalam diri kebanyakan kita sebelum ngaji, sudah dipenuhi hati kita dengan syubhat dan syahwat. Mungkin butuh puluhan tahun untuk bisa menghilangkannya. Butuh puluhan tahun untuk menghilangkan. Bagaimana setelah itu fitnah-fitnah yang datang berikutnya? Bagaimana kita bisa mengambil manfaat ilmu untuk menyempurnakan keimanan kita? Maksudnya saya katakan tadi, saya tegaskan di sini, bukan berarti kita menyalahkan, tidak. Pembahasan atau ketika kita membahas masalah hukum asal, kita akan bicara tanpa melihat kenyataan-kenyataan apa ini, tanpa melihat fitnah-fitnah tersebut, karena ini bahasanya di bidang lain. Tetapi orang yang berilmu tentu saja dia akan melihat apa yang terbaik bagi agamanya. Kondisi fitnah di zamannya. Kalau tadi para sahabat berlindung dari fitnah di zamannya tabi'ut tabi'in, bagaimana kalau mereka mengalami zaman kita? Maka saat ini saya sering menggambarkan dalam kajian, hidupnya seorang salafi itu benar-benar seperti orang yang ibaratnya dengan dia baru mengenal manhaj salaf, ibaratnya dia itu dulunya orang yang kena penyakit parah, baru dia mengetahui cara menyembuhkan penyakitnya. Kemudian dia menempuh proses penyembuhan tersebut setahap-setahap. Jadi jangan bicarakan dulu masalah penyembuhan atau pemulihan kondisi ini, nanti dulu. Menyembuhkan dulu penyakitnya. Syukur-syukur kalau penyakitnya bisa sembuh. Nanti buru-buru dulu untuk bahas bagaimana nanti kondisinya baik, kondisinya prima, kuat, kekuatannya kembali, apa ini, kembali dengan fit, bahkan lebih, untuk dia bisa bekerja. Misalnya ini kalau dalam penyakit hati, penyakit badan manusia, jangan mikir ini dulu, sekedar mengembalikan dulu. Karena kita di masa lalu kita rata-rata dipenuhi dengan fitnah. Hati kita, syubhat. Selingan. Kemudian kita mengharap banyak dengan kita mengatakan, silakan antum anu apa ini bergelut dengan dunia, artinya bergelut dengan harta, artinya kesimpulannya berkecimpung dengan fitnah, insya Allah sudah kuat. Kekuatan dari mana akan didapatkan dengan keadaan seperti ini? Lagi pula di samping itu, nah orang yang beriman kan dia memilih yang terbaik untuk dirinya. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan atau ada pilihan-pilihan dalam diri kita, kenapa kalau untuk dunia kita memilih selalu yang terbaik? Kalau kita apa ini ada urusan-urusan dunia, ada pekerjaan-pekerjaan duniawi, ada pendidikan-pendidikan dunia yang sedang kita kejar, kita akan berusaha cari, membaca, bertanya, mendatangi orang yang berilmu, semua kita usahakan. Mati-matian. Tapi untuk urusan agama kita memilih pas-pasan. Kita milih yang seadanya, yang secukupnya. Subhanallah, jelas ini bukan jalannya orang-orang yang menginginkan kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kadar kesungguhan dan pengagungan manusia terhadap syiar Allah, kemauan mereka yang besar untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka sesuai dengan itu pula nanti kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kalau kita setengah-setengah, maka setengah-setengah juga yang akan dikasih kepada kita. Salah seorang penyair mengatakan, al-tuktasabul ma'ali man talabal ula sahirul layali. Sesuai dengan besarnya kesungguhan manusia, sesuai dengan itu pula mereka akan mendapatkan kemuliaan. Man talabal ula sahirul layali, barang yang menginginkan ketinggian maka dia akan begadang di hari, dan seterusnya. Yang jelas sesuai dengan keinginan kuat manusia dia akan mendapatkannya. Maka kalau dia mikirnya setengah-setengah, maka dia akan juga dapatkan nanti setengah-setengah. Jadi kita ingat bersama asar yang terkenal dari Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, sewaktu beliau dinasehati oleh salah seorang ahli ibadah di zamannya yang bernama Abdullah ibn Umar al-Umari, yang beliau ini ahli ibadah tapi dalam masalah riwayat hadisnya dhaif, lemah. Intinya dia memberikan nasihat kepada Imam Malik bin Anas yang waktu itu tinggal di Madinah untuk lebih banyak
memfokuskan diri dalam ibadah, salat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, yang ini jelas anjuran yang nasihat yang baik, yang sangat bagus ya. Karena dia melihat Imam Malik terlalu sibuk untuk menyampaikan sunnah Nabi SAW, mengajarkannya kepada para penuntut ilmu yang datang berkunjung ke negeri Madinah. Tapi Imam Malik menjawab dengan fikih yang tinggi. Dalam ucapannya yang terkenal yang insya Allah sering kita dengar asar ini, beliau mengatakan setelah menjawab dengan salam dan salawat di pembukaan surat tadi, beliau mengatakan fa inna Allah qad amma ba'du inna Allah qad qassamal arzak qassamal a'mal kama qassamal arzak. Adapun selanjutnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi amal manusia sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki manusia. Ada orang yang tarubba rajulin futiha lahu fi shalah lam yuftalah siam. Ada orang yang diberikan padanya hidayah untuk dia bisa laksanakan salat sunnah secara maksimal, tapi dalam masalah puasa mungkin dia lemah. Ada lagi yang dimudahkan berpuasa, tapi dalam amalan lain dia lemah. Maka di sini orang yang beriman melihat potensi dirinya dalam hal mana, itulah yang dimaksimalkan. Dengan tetap dia memiliki bagian-bagian dari ibadah-ibadah yang lainnya, tapi ada satu ibadah yang benar-benar dia mampu lakukan dengan maksimal, maka disitulah dia berusaha untuk mencari sebab-sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridainya. Kata beliau selanjutnya, wa talabul ilmi min afdhalil a'mal. Dan menuntut ilmu termasuk amal yang utama. Wa qad radit ma qasama Allahu li, dan aku telah ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepadaku. Wa ma ra'aitu ma ana fihi biduni ma anta fi. Wa arju an yakuna kilana ala khairin wa bar, dan aku tidak memandang apa yang aku lakukan saat ini di bawah keutamaannya daripada yang kamu lakukan, dan aku berharap semoga kita berdua dalam keadaan selalu dalam keadaan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Imam Malik subhanallah dalam masalah agama saja dia yang terbaik. Nah, orang yang harusnya seperti ini. Jangan dulu dibandingkan dunia dengan akhirat, masalah urusan dunia dengan agama. Ini dalam masalah din saja, orang yang berilmu, orang-orang yang mencari kemuliaan, dia memilih amal-amal yang terbaik. Makanya seperti yang saya pernah jelaskan berkali-kali, Imam Ibn Mubarak bersedekah, dia tidak bersedekah sembarangan. Dia mencari sedekah yang pahalanya bisa plus, bernilai plus. Yaitu bersedekah pada orang-orang yang dipilihnya, yang mereka ini memiliki amalan-amalan yang dengan dia membantu amalan-amalan tersebut, akan dia juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping sedekahnya, maka dia membantu dalam misalnya tersebarnya ilmu dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh para ulama salaf. Jadi kalau dalam amalan-amalan soleh saja kita memilih yang terbaik, apalagi kalau dibandingkan dengan pilihan antara urusan dunia dengan urusan agama. Bagaimana mungkin orang yang beriman akan ridha dengan dia itu memberikan untuk agamanya pas-pasan, sementara untuk urusan dunia diberikan waktu yang sebagian yang demikian besar, setelah itu kemudian dia berharap yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khayalan jelas. Laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab, dalam Al-Qur'an Allah berkata demikian, iman itu, kebaikan itu bukan angan-angan semata-mata. Angan-anganmu dan juga bukan angan-angannya ahli kitab. Kata Hasan Al-Basri, laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakinnahu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Yang namanya iman itu bukan sekedar angan-angan atau hiasan yang diucapkan di lidah, tapi iman itu adalah apa yang menancap dalam hati manusia dan dibuktikan, benarkan oleh amal-amal perbuatan manusia. Nah, ini menjadi pertimbangan kita, menjadi perhatian kita. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, maka tentu manusia memang keinginannya untuk mencapai hal ini berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kemuliaan tidak pada semua orang. Tidak semua orang yang akan dipilih untuk bisa memberikan perhatian besar kepada agamanya, berupaya untuk memperhatikan tempat-tempat yang mendatangkan fitnah untuk dijauhinya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang merusak agamanya. Maka sekali lagi, siapapun di antara kita yang diberikan takdir memiliki rezeki yang berlebih atau kurang, maka tidak ada perbedaan secara asal, semua kembali kepada takwa. Tapi ingat, siapapun di antara kita mengetahui tentang besarnya fitnah harta, juga nanti mungkin ada fitnahnya orang-orang yang diberikan kekurangan karena kurang kesabarannya,
atau menjadikan kekurangannya sebagai alasan untuk melalaikan sebagian dari amalan soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masing-masing kita punya fitnah, maka jangan coba-coba untuk menantang fitnah. Jangan coba-coba untuk merasa percaya diri untuk bisa mengatakan bahwa saya bisa menghadapi fitnah tersebut karena cukup iman yang ada dalam diriku. Saya sudah terangkan berkali-kali, ini merupakan sebab utama dicabutnya hidayah dari diri manusia. Karena hidayah itu kunci adalah dengan selalu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa, berharap, dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Yang ini saya tidak perlu ulangi, saya sudah sering nukilkan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Nah, oleh karena itulah ini nasihat tentang zuhud untuk diri saya sendiri, untuk saudara-saudaraku, bahwa alhamdulillah hidayah untuk mengenal manhaj salaf sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada sebagian dari kita atau sebagian dari kaum muslimin, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk selalu menempuh jalan yang hak ini. Maka ini kita syukuri karena tidak berikan kepada semua manusia. Yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan untuk mendapatkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Tidakkah kita merasa diri kita mulia ketika mendapatkan kekhususan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini? Jika diistimewakan demikian besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, hendaknya kita melihat, jangan cuma sekedar memandang hukum satu asal itu boleh, tapi lihatlah tentang berhubungan dengan masalah nafsu, fitnah yang ada di akhir zaman, kerusakan yang sudah ada pada diri kita sebelumnya. Untuk semua ini kita menjadikan bahan pertimbangan, jangan semata-mata kita diperdaya oleh hawa nafsu kita, oleh syaitan yang sudah kita ketahui senantiasa menghiasi keburukan manusia sehingga dipandang baik mereka, sehingga dengan ini sedikit demi sedikit kita akan digerumuskan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah ini merupakan nasihat yang tentu saja nasihat tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau ada yang tersinggung, maka alhamdulillah ketersinggungan itu justru merupakan pertanda baik, karena hatinya berarti masih mau menerima nasihat dan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga nasihat ini bermanfaat, dan semoga ceramah ini menjadi sebab untuk kita semakin merenungi diri kita sendiri tentang banyaknya kekurangan-kekurangan kita yang harusnya kita perbaiki, yang harus menjadikan kita tidak merasa percaya diri dan bisa atau merasa bisa menjamin diri kita untuk sudah benar-benar menjadi seorang salafi yang sebenarnya, dengan sedikitnya ilmu yang dan sedikitnya perbaikan-perbaikan dalam diri kita yang kita lakukan. Maka demikianlah, sekali lagi afwan atas segala kekurangannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan amalan soleh. Saya cukupkan. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Namun Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dan selanjutnya kita akan bersolat jawab dengan para pendengar semua. Dan untuk yang pertama Ustaz, kami angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, barakallahu fikum. Ustaz memakai pakaian bagus dan menggunakan teknologi yang berkembang di zaman ini seperti handphone dan mobil dan lain-lain sebagainya. Apakah hal ini merupakan perkara yang tertipu oleh dunia dan juga perkara yang menjauhkan seorang menjadi pribadi yang jauh, Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, sebenarnya kita ketahui memakai pakaian yang bagus selama tidak berlebihan, ya, bukan tujuan untuk kesombongan, itu dianjurkan, bahkan termasuk bentuk menampakkan bekas-bekas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senang atau suka melihat bekas-bekas nikmat yang dilimpahkannya kepada hambanya. Juga ma'ruf kita ketika sahabat bertanya tentang orang yang suka pakai pakaian yang indah, kemudian alas kaki yang indah, maka Rasulullah SAW tidak mengingkarinya, bahkan beliau membenarkannya dalam ucapan beliau, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan menyukai keindahan. Sebagaimana juga begitu memanfaatkan teknologi yang ada. Secara hukum asalnya boleh-boleh saja. Cuman yang saya katakan tadi, kalau itu sampai berlebihan dan
terkhusus lagi dengan berlebihan tadi, mencari fasilitas yang melebihi dari kebutuhan, di situ ada upaya mendukung keinginan hawa nafsu, maka yang seperti ini bisa memadorotkan bagi agama seseorang perlahan-lahan dan mungkin tanpa disadarinya. Dia membutuhkan misalnya sebuah handphone untuk telepon dan SMS. Setelah itu tentu diperbolehkan. Mungkin dia ingin perbesar apa ini memorinya supaya banyak menampung SMS karena mungkin ada nasihat, ada yang perlu. Mengapa? Kemudian mungkin untuk mempermudah maka dia memilih yang modelnya yang memudahkan bagi dia, tidak mengapa. Tapi lama-kelamaan nafsu membisikkan, ini juga pada kenyataannya tidak dibutuhkan. Ini tanpa disadari. Lama-kelamaan itu akan menyeret dia untuk terbiasa mengikuti hawa nafsunya. Dan ingat, teliti atau detail dalam masalah ini bukan sikap berlebihan. Kalau kita baca keterangan para ulama tentang masalah nafsu, memang harus diteliti. Bahkan lebih teliti daripada seorang pedagang terhadap sekutu dagangnya yang suka berkhianat. Ini ucapan ulama salaf, orang ulama salaf. Ini kalau Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. La yablughul abdu haqiqatahu hatta yakula linafsihi ashadda muhasabatan. Minasyarifi lisyarifi. Tidak akan seorang mencapai hakikat takwa sampai dia itu dalam mengintrospeksi dirinya lebih ketat, lebih teliti daripada seorang pedagang dengan rekan dagangnya yang suka berkhianat. Karena kalau rekan dagangnya yang berkhianat akan membawa hartanya, kalau nafsunya, imannya yang dibawa, agamanya yang dirusak, waliyadu billah. Jadi harus teliti dalam seperti ini karena hubungannya masalah nafsu. Yang saya jelaskan untuk kali-kali, nafsu itu adalah penghalang utama bagi manusia untuk mencapai takwa kepada Allah. Jadi harus teliti dalam masalah-masalah seperti ini, apalagi dalam hubungannya terhadap fasilitas-fasilitas tersebut. Dan sudah banyak kita dapati orang-orang di sekitar kita yang berlebihan dalam masalah ini, maka hendaknya kita jangan mengatakan, wah ya, dirumuskan cuma dia, kalau saya kan tidak. Subhanallah, kita katakan, siapa yang menjamin Anda untuk tidak terjerumus? Sementara orang di sekitar Anda sudah banyak yang berjerumus. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban yang telah Antum berikan, Ustaz. Dan satu pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz, bagaimana kedudukan hadis yang berbunyi, carilah dunia seakan-akan kamu hidup selamanya, dan carilah akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Apakah ini benar sebuah hadis? Dan kalau memang benar, mohon dijelaskan Ustaz. Silakan Ustaz. Yang saya ketahui, hadis ini adalah hadis yang tidak sahih dari Nabi SAW. Bahkan, seingat saya, ini hadis palsu atau hadis yang sangat lemah. Jadi tidak dibenarkan. Kalau ada seolah-olah perintah untuk mencari dunia, apalagi dikatakan seimbang seperti itu, maka ini tidak dibenarkan. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an wabtaghi fi ma ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kenikmatan untukmu di akhirat nanti, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Artinya tidak boleh kita meninggalkan dunia secara keseluruhan kita, karena kita tinggal di dunia, hidup di dunia dan punya kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan masalah dunia. Kayak mencari nafkah dan seterusnya, ini pun dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi yang disuruh di luar adalah mencari kemuliaan di akhirat. Adapun masalah dunia kita lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan kita, seadanya, sesuai dengan keperluan kita sebagai manusia. Nah, itu yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Nah, Ustaz. Kembali kami angkat dari pesan singkat Ustaz, apakah arti dari jod itu Ustaz? Karena ada yang memberikan definisi bahwasanya arti jod adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Apakah memang benar demikian Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, pengertian zuhud kalau dikatakan zahida fi syai artinya tidak menyukai sesuatu. Jadi arti kata-kata zuhud itu tidak menyukai sesuatu atau tidak berambisi mengejar sesuatu. Itu secara bahasa. Adapun pengertian zuhud seperti yang saya katakan tadi, para ulama menyebutkannya dengan berbeda-beda, tapi kesimpulannya satu, tadi mengatakan yang disebutkan tidak berambisi mengejar dunia juga artinya tidak panjang angan-angan dalam sesuatu seperti Om Ahmad tadi juga benar, orang khosrul amal kata beliau ya, tidak panjang angan-angan, kata Om Ahmad ditanya ayyushayin az-zuhudu fid dunya, apakah arti zuhud di dunia itu, kata beliau khosrul amal, tidak panjang angan-angan, orang yang ketika dia berada di waktu pagi, dia mengatakan, aku khawatir tidak akan menuju waktu sore lagi. Ada juga yang mengatakan seperti tadi, yaitu orang yang menjadikan apa-apa yang di sisi Allah lebih dipercayainya dibandingkan apa-apa yang ada di tangannya.
Yang jelas ini semua pengertiannya adalah menggambarkan orang yang zuhud itu adalah orang yang lebih mengejar balasan kebaikan dari Allah yang Allah sediakan di akhirat nanti daripada apa-apa yang nampak di matanya dalam kehidupan di dunia. Nah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Dan kembali dari pesan singkat Ustaz. Ustaz, saat ini biaya hidup sangat mahal, bahkan saat ini kita ingin memasukkan anak-anak ke pesantren saja sangat mahal sekali biayanya. Dan karena hal itu terkadang membuat kita berorientasi pada harta dan waktu kita sangat tersita untuk mencukupi kebutuhan yang banyak ini agar kita tidak berhutang. Bagaimanakah solusinya Ustaz dengan masalah seperti ini Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, nah, ini termasuk ujian. Termasuk ujian dan kendala yang tentu saja kita harus usahakan dengan berusaha semaksimal mungkin tidak ada yang pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala padanya atau minimal memilih alternatif yang lebih kecil pelanggarannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin dengan masukkan pesantren itu sulit, maka kita tempuh cara-cara yang lain. Kalau mungkin bisa kita ajukan untuk diberi keringanan, kita lakukan. Atau kalau mungkin sebagaimana yang justru merupakan bimbingannya para ulama salaf dulu, ya harusnya kita berusaha untuk mendidik anak kita sendiri. Atau kita selenggarakan pendidikan sendiri di antara ikhwan-ikhwan. Kita kumpul, kemudian kita usahakan mendidik mereka dengan mengusahakannya agar maksudnya diakui oleh pemerintah, tapi dengan cara-cara yang tidak terlalu berlebihan, harus mengikuti semua yang ditentukan dalam pemerintah sampai membuat kita lupa kepada tujuan asal ya, untuk mendidik anak tersebut agar mengetahui perkara-perkara agama yang paling utama, kemudian apa-apa yang menjadi bekal mereka dalam ilmu-ilmu dunia yang secukupnya. Ini kita lakukan, kita usahakan di kalangan kita sendiri. Kalau kita pikirkan bersama-sama, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi kita berusaha untuk mengatasi semua masalah ini, karena kalau kita misalnya ya, seperti orang yang seperti tadi pertanyaan tadi, dengan memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan pesantren yang mahal dan seterusnya, membuat dia bergelimang dalam dunia, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan untuk anak-anaknya atau pendidikan yang diusahakannya tadi itu dengan cara yang dia sendiri sudah menentang fitnah padanya. Nah, hasilnya nanti jelas tidak akan baik karena jalannya ditempuh dengan cara yang tidak benar misalnya, atau cara-cara yang berpeluang menjerumuskan dia ke dalam fitnah. Kalau dia menyadari ini membuat dia sibuk dalam dunia, maka pasti jalan ini keliru. Yakin, tidak mungkin Allah akan memerintahkan kita kepada sesuatu yang membuat kita cinta kepada dunia secara berlebihan. Kalau sudah membawa begitu, maka berhenti, ini salah. Maka saya tidak semua apa yang ada dalam apa ini yang ada dalam rencana semula tadi masuk pesantren mahal, saya bikin sendiri, berusaha bikin pendidikan sendiri di rumah atau kumpul sama ikhwan-ikhwan untuk bisa menyelenggarakan pendidikan murah. Yang ini semua adalah tentu saja butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa dan minta pertolongan kepadanya. Nah, terima kasih banyak Ustaz. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir kita saat di perjumpaan di pagi hari ini. Dan sebagai penutup dari perjumpaan kita saat, silakan ada yang antum ingin sampaikan saat. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi sebagai kesimpulannya yang saya ingin jelaskan tadi adalah menjadi pribadi yang zuhud. Ya, menjadi pribadi yang zuhud itu adalah dimulai dengan kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melatih diri kita untuk selalu tidak cinta berlebihan kepada dunia meskipun dunia mungkin kita miliki, dan lebih bersemangat mengejar apa ini keutamaan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dengan cara melatih diri kita atau senantiasa mengoreksi hawa nafsu kita dalam hubungan masalah-masalah dunia sampai dalam masalah yang sekecil-kecilnya, dengan jangan lupa selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian.